Halo, selamat malam bunda-bundaku. Salam sehat, salam sukses. Kita ngonten lagi ya, ini hari Minggu nih. Hari Minggu, selamat berakhir pekan. Mungkin hari terakhir untuk berlibur, karena besok udah mulai aktivitas ya. Kembali lagi di channel Wiston underscore Monja 69. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jemreng-jemreng tas lagi ya bundaku ya. Karena kemarin bongkaran ban lumayan isinya, jadi kita cemreng lagi. Kemarin udah ada beberapa yang sold, yang jonggol-jonggol ya. Ini kita punya sling Louis Vuitton ya. Louis Vuitton. Wangi banget ini tasnya. Ini kayaknya bekas pakaian artis ya. Nih, persurutan semua aman. Hardware-hardware aman ya, semua aman. Tarikan zipper dia sudah Louis Vuitton, hardware aman. Ini talinya dia kanvas Louis Vuitton. Ini bukan tali pengganti, emang bawaannya dari sana gini ya. Jadi dia bisa jadi solder, bisa jadi sling, tinggal bunda panjangin aja kalau mau jadi sling ya. Persudutan semua dia aman ya, aman. Untuk bagian dalamnya dia pemakaian-pemakaian manja aja. Nggak perlu dicuci sih, tapi kalau mau dicuci ya silahkan ya. Sini dia sudah emboss Louis Vuitton. Di sini juga lengkap dengan pocketnya. Lengkap dengan nomor serinya ya, lengkap dengan nomor serinya. Ini cantik nih, banyak sih yang mau ini teh. Ini panjangnya di, ini bunda ya, aku udah ukur, jadi nanti di WA aja nanya lagi. Nih, panjangnya di 34, tinggi di 23, panjang 33, tinggi 33 ya. Panjang 33, tinggi 33. Bisa jadi sling, bisa jadi solder Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Louis Vuitton, anjay. Louis Vuitton. Ini kalau mau LV-nya aku kasih di 750 ya. Kalau mau di 750 untuk sling bag Louis Vuitton-nya. Nah, aku punya tote Gucci. Tote Gucci size medium ya. Tote Gucci size medium. Sudut-sudutnya dia kulit ya. Persudutannya dia aman. Dia dilapisin dengan kulit-kulit. Semua sudah Gucci. Ya. Ini size-nya dia size kecil, Bunda ya. Lebarnya 28, tinggi 24. Lebar 28, tinggi 24. Untuk bagian dalamnya bersih puring, dia lengkap dengan nomor seri ya. Sudah ada nomor seri untuk Louis Vuitton-nya. Louis Vuitton Gucci. Ada pocket juga pakai zipper. Dia size medium ya. Size medium. Lebar 28, tinggi 24. Cantik banget sih. Jadi dia nggak besar, nggak kecil. Nah, ini kalau mau LV-nya, LV Gucci-nya aku kasih di 650. Gucci-nya di 650. Dia polosan gini ya bunda ya, nggak pakai magnet, nggak pakai zipper. Gini simpel dia. Emang tas untuk simpel-simpel gitu ya. Ini di 650. Soalnya ini banyak tas-tas simpel nih. Yang gak ribet. Soalnya ada pencinta yang pakai zipper. Ada pencinta polos ya. Ini aku ada LV lagi. LV kanvas. LV kanvas. Siapa yang bulan kemarin gak kebagian LV kanvas ini? LV. Semua sudah Louis Vuitton ya. Tarikan zipernya dia sudah kulit. Semua sudah Louis Vuitton. Ini kulit ya. Bagian atas aman. Dia lelah bagian bawah ya. Lelah bagian bawah. Tapi lelah juga ini kan karena sering dipakai ya bunda ya. Karena sering dipegang gini ya. Kalau untuk bagian atas aman. Aman banget. Nggak ada kendala. Dia cuma di bagian bawah aja. Tuh, biasa daki kayaknya nih. Daki orang Korea bunda ya. Ini speedy-nya cakep, bahan kanvas. Aduh, du. Bagian dalamnya dia aman, ada pocket satu ruang pocket nggak pakai zipper ya, lengkap dengan nomor serinya. Lengkap dengan nomor serinya ya. Aduh, cantik banget, unyu-unyu. Bahan kanvas lagi ya.
Persurutan dia aman ya, aman. Pemakaian-pemakaian manja aja. Nggak ada sobek-sobek, nggak ada, aman. Ini panjangnya di 30. Panjang 30. Tinggi 22. Panjang 30, tinggi 22. Speedy Louis Vuitton bahan kanvas. Ah. Ini kalau mau guna, tapi ini harganya masih agak tinggi ya, soalnya yang kanvas itu jarang-jarang ditemukan. Ini kalau mau PD-nya aku kasih di, cantik banget ya. Ini kalau mau aku kasih di 950. 950 ya, 950. Nah, aku ada handbag Louis Quartos kombinasi kulit mantul. Kulitnya masih renyah banget ya. Size-nya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Untuk perkanvasannya dia cakep. Ini memang tidak pakai tali panjang ya, Bunda. Ini dia serutnya, gespernya ya. Memang tidak pakai tali panjang. Modelnya dia bisa jadi shoulder gitu ya. Semua sudah emboss Louis Quartos. Ini kulit asli. Bibir-bibir semua aman. Cantik banget ini Louis Quartosnya, asli. Dalamnya bersih. Masih celing. Dia pakai zipper. Ini size-nya size golden size ini. 28. 28, tinggi 26. Lebar 28, tinggi 26. Cantik banget ya Louis Quartosnya ya. Ini kalau mau Louis Quartosnya, ini cantik banget ini. Aduh. Aduh. Ini kalau mau di 500.000 rupiah Louis Quartosnya ya. 500.000 rupiah untuk Louis Quartosnya, ini cantik banget. Ini ada handbag lagi, ini size mini ya. Size mini, kondisi dia cenderung masih mulus banget. Teksturnya kayak kulit belut ya, mengkilat-mengkilat gitu ya. Ini kulit asli, bukan kulit sinte. Dia double zipper. Ada brandnya di dalam ya. Made in Seoul, Korea. Brandnya dari Uniqlo. Ada poket kecil. Uniqlo. Ini cakep banget nih. Ini panjang 28. Panjang 28, tinggi 17. Panjang 28, tinggi 17. Cocok untuk pergi-pergi santai, muat handphone, muat dompet panjang, muat casan. Nggak ribet talinya, dia bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust talinya kiri, kanan, depan, belakang. Ini kalau mau aku kasih di 150. 150. Edisi jonggol nih, jonggol. Polo. Lihat corak polonya, Bunda. Wow, ini kulit asli ya. Ini dia ada magnetnya di sini. Kondisi mulus banget polonya. Top handle aman. Kulit asli, pakai corak polo. Aduh. Lihat coraknya, Bunda. Wow, mewah banget dia ya. Hidup warnanya. Persurutan aman, ini kayak baru banget. Kayak baru banget polonya. Hardware masih celing tuh. Beverly Hills Polo. Tuh lambang polonya ya. Masih celing banget. Dalamnya bersih, poket-poketnya dia udah emboss polo-polo semua ya. Dia double zipper. Pokoknya ini cantik banget polonya. Yang tahu-tahu polo aja ya, Bunda ya. Bajunya aja harganya jutaan ya. Polo. Puring semua aman bersih. Bajunya aja harganya jutaan kalau untuk polo. Ini kalau mau polonya, dia pakai zipper ya. Handbag cantik, mewah. Ini mah pokoknya mewah lah ini. Mewah, kayak Metro City dia mewahnya ya.
Cantik banget, bosku. Panjang 32, tinggi 20. Panjang 32, tinggi 20. Stut-stutnya dia udah emboss polo-polo semua ya. Polo. Semua crit lengkap di dalam polo. Ini kalau mau polonya aku kasih di 650 ya polonya. Di 650.000 rupiah. 650 untuk polonya. Nah, MCM, mana pencinta MCM? Aku ada MCM size medium ya. Ini semua lengkap dengan mainan MCM-MCM-nya. Size medium ya. Aduh, cantik banget. Dia cuman pemakaian aja di warna goldnya ini, jadi kayak gradasi ya. Kayak gradasi ya bunda ya. Kayak gradasi. Nggak ada sobek-sobek, nggak ada. Dia kayak gradasi warna. Warna silver ini sama gold ya. Nah. Ini dia bisa dibesar kecilin. Bunda tinggal lepasin aja pengaitnya ini. Kalau mau dikecilin. Semua sudah emboss MCM ya. Kalau mau dijadiin tote, tinggal dibuka aja pengaitnya. Tuh. Jadi dia tote ya. Ah. Selebew ini mah. Panjangnya di 35. Panjang 35. Tinggi 28. Panjang 35, tinggi 28. Dalamnya bersih, aman. Dia sudah open bolt ya. Sudah open bolt. Lengkap dengan text made in-nya. Made in Korea ya. Sudah diproduksi di Korea. Sudah open bolt. Cantik banget ini MCM-nya. Bisa ditotein gini. Bisa dimodelin gini ya. Jadi dia kayak bucket. Ah. Ini kalau mau MCM-nya. MCM yang warna hitam, soalnya aku punya warna coklat sama punya krem. Ini kalau mau yang hitamnya aku kasih di 900.000 rupiah ya. 900.000 rupiah, salah harga ay. Gak apa-apa lah sok, 900.000. Biar aku samain aja lah. Ini tote bag gede. Ini dia sudah open bolt ya, semua sudah open bolt MCM. Dia cuman pemakaian-pemakaian aja. Perlu dikasih vitamin-vitamin aja di bibirnya, nggak ada sobek-sobek ya. Nggak ada sobek-sobek, nanti ku kasih vitamin. Top handle aman. Sudut-sudut semua cenderung masih aman. Nggak ada sobek-sobek. Ini sudah open bolt ya, lengkap dengan nomor serinya. Dalamnya tatakannya aman ya. Ada pocket pakai zipper, lengkap dengan ini tuh udah ada yang ngepix loh bunda, serius tuh. Lihat harganya tuh, kemarin di 1,2. Sudah deal di 1,2 ini kemarin. Cuman ya begitu bang, nunggu gak tahu nunggu apalah ya. Langsung kita jempreng ulang aja. Nih bunda, dia cuman ada noda ya di dalamnya ya. Butuh dicuci, butuh di spa. Butuh spa. Udah sold itu kemarin 1,2. Cuman tak jembreng lagi, memang kalau MCM yang warna begini harusnya mahal banget ya. Cuman dia ada kayak kotor tadi di dalam bunda ya, butuh di spa. Dan tas mahal mah di spa nggak apa-apa. Nggak di spa juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Soalnya dia di dalam. Cantik banget. Nggak apa-apa lah, ini biar tidak ada yang PHP lagi di antara kita. Kalau mau MCM-nya, yang tadi ini 900. Yang ini 950. 950 ya, tote MCM-nya. Di 950, pasarannya ini masih 18-an. 950 MCM itu. Mana lagi? Ini kita sell dikit lah ya. Ini bunda yang udah nonton konten kemarin. Ini cenderung aman, dia cuman pemakaian agak kotor aja di bagian handle ini. Lengkap dengan tali panjang, semua aman. Yang kemarin nego ini 1 juta, bunda siapa lupa aku soalnya chatnya ketimpa. Kemarin ada yang nego ini 1 juta, bang boleh 1 nggak? Soalnya aku buka di 1,3. Ini panjang 32, tinggi 25. Panjang 32, tinggi 25. Strike. Dalamnya bersih aman, lengkap dengan tag. Nggak apa-apa sok, malam ini bunda
malam ini aku kasih di 1 juta rupiah, tapi nggak tahu, biasanya kalau aku udah ngesel yang ngambilnya malah orang lain. Di 1 juta rupiah. Nah ini nih. Nah, pencinta Tote Louis Vuitton kulit asli semua aman. Ini yang size medium ya, nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar dia, ini yang medium. Tapi ini bunda, lihat. Peralatannya. Ada dompet, ada minyak telon, ada obat, ada gendongan. Ini dipakai sama istri tadi. Keren banget, cuman kurang untuk banyak bawaan ya. Ini ada pengaitnya ya, jadi bisa dikaitin. Kurang untuk banyak bawaan, soalnya ini size medium, tapi lucu sih. Nah, biasa kalau yang bongkar bal ini, simpen-simpen sehari dua hari, jual aja, ternyata ini kurang besar, ternyata ini kurang kecil. Semua sudah emboss elpong. Wah, ini mah cantik sih. Mana nomor serinya? Ini ada nomor serinya. Oh, ini nih. Lengkap nomor serinya ya. Seri V 5 digit. Pokoknya dalamnya bersih ya bunda ya. Soalnya tuh ada peralatan dedek. Nah, tadi arisan gak banyak muatnya. Jadi mau ngebungkus makan teh gak muat lagi. Ini panjang bawahnya di 32. Panjang atasnya di 40. Panjang bawah sama atas beda ya. Karena atas lebih panjang. Untuk tingginya di 30. Tinggi 30. Bawahnya 32. Ini ke sini 32, ini ke sini 32, ini ke sininya 40, ini ke sini 30 ya. Kalau untuk kondisi aku bilang ini masih 85% Louis Vuittonnya ya. Tapi ini aku kasih harganya, tapi lumayan ya bunda ya. Nah, Tote Elpong gini mah wal. Nggak laku juga katanya, nggak apa-apa, sok aja kontenin. Ini kalau mau di 1,1 ya. 1,1 untuk Louis Vuittonnya. 1,1. Biar nggak yang mehong semua, kita kasih murce dulu beberapa biji nih. Ada murce Sisley. Sisley bahannya kulit Saviano. Cuman dia ada pemakaian ya di bagian bawah. Nggak sobek enggak ya, dia cuman kotor-kotor aja. Nggak ada sobek-sobek tuh, kayak kotor gini. Soalnya harus ada yang murce lah ya. Ini satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Ruang tengahnya pakai magnet, kiri kanan dia pakai zipper. Sama minus nggak ada tali panjang. Minus nggak ada tali panjang ya. Ini kalau mau sislenya aku kasih murah, cuman 120.000. 120.000 aja sislenya. Ini tadinya juga nggak mau dijual sih, soalnya lucu banget nih. Cloud Lauren. Kulit kroko. Cloud Lauren kulit kroko. Size-nya lucu banget. Tuh. Tapi tali panjangnya tinggal di Korea ya, bunda. Tali panjangnya tinggal di Korea. Cloud Lauren ya. Untuk dalamnya puringnya semua sudah Cloud Lauren. Sini ada satu pocket pakai zipper, sini ada pocket-pocket kecil. Ya. Sebetulnya bini tadi jangan dijual lah, lucu soalnya kecil. Tapi enggak apa-apa, tak kontenin aja. Ini panjang di 27, tinggi 22. Panjang 27, tinggi 22. Cloud Lauren. Yang tahu brand Cloud Lauren. Ini karena minus tali panjang ya, kalau enggak mah 4,5. Ini kalau mau 200.000 aja. Cloud Lauren-nya di Rp200.000. Rp200.000. Oke bunda, sekian dulu konten kita di hari Minggu ini. Semoga ada yang cocok. Kalau ada yang cocok, boleh nanti bunda hubungin ke WhatsApp yang aku sematan di judul. Kalau enggak, di aku biasanya bikin di foto covernya ya. Salam sehat, salam sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share-share-nya ya. Thank you, selamat malam, bye-bye.